Video kali ini saya mau menanggapi sebuah video orasi dari Anies Baswedan, teman-teman. Jadi dalam orasi tersebut beliau berapi-api untuk membangun Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat, membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam pidato tersebut Anies Baswedan ini sangat berapi-api, sangat bersemangat sekali, teman-teman. Jadi langsung saja saya tunjukkan video orasi dari Yohanes Baswedan untuk teman-teman. Ini dia videonya. Perubahan untuk keadilan. Kita ingin negeri ini maju, tapi yang merasakan kemajuan jangan sebagian. Betul? Kita ingin negeri ini berkembang, setuju? Tapi kita tidak ingin yang berkembang hanya sebagian. Betul? Kita ingin bangsa kita terdidik, betul? Tapi kita tidak ingin yang terdidik hanya sebagian, betul? Kita ingin semua sehat, tapi kita tidak ingin hanya sebagian yang sehat, betul? Itulah yang kita perjuangkan. Siap berjuang bersama? Siap berjuang bersama? Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Di mana dalam orasi Anies Baswedan, dia ingin membuat segala sesuatu yang kalau didengar oleh telinga, itu sangat enak semua, teman-teman. Jadi jualan politik dari Anies Baswedan ini sebenarnya patut diapresiasi, karena tujuannya itu baik. Ya, untuk membuat Indonesia itu merasa adil semua masyarakat. Sebenarnya patut diapresiasi, karena tujuan dari Anies Baswedan ini baik. Tapi pertanyaan saya, selama Pak Anies Baswedan ini menjadi Menteri Pendidikan, apakah semua rakyat Indonesia itu sudah terdidik? Karena waktu itu kan Pak Anies Baswedan ini kan menjadi Menteri Pendidikan. Pertanyaan saya, apakah seluruh daerah-daerah pelosok di Indonesia ini sudah terdidik? Kan belum. Jadi kalau Pak Anies Baswedan bilang akan membuat semua daerah ini terdidik, masyarakat terdidik, jangan omong kosong lah, jangan bodohi rakyat seperti itu. Memang kalau kampanye atau jualan politik seperti ini yang diungkap ke publik itu semua yang enak-enak. Tetapi kenyataannya pada saat nanti menjabat itu jauh berbeda dengan apa yang dikampanyekan. Pertanyaan selanjutnya, selama Pak Anies Baswedan ini menjadi gubernur 5 tahun, apa yang sudah dibuat Jakarta? Apakah Jakarta semakin maju? Apakah Jakarta tidak banjir lagi? Berapa persen janji kampanye Pak Anies yang sudah ditepati untuk masyarakat Jakarta? Apakah normalisasi Kali Ciliwung dan lain sebagainya itu sudah direalisasi? Jadi kalau mau bilang keadilan sosial akan dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, kemudian sehat itu jangan hanya sebagian, menurut saya itu jualan politik yang sudah basi. Kalau di DKI Jakarta saja Anda hanya bisa mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, bagaimana Anda mau membuat semua masyarakat Indonesia ini menjadi sehat? Sedangkan di DKI Jakarta saja Anda hanya bisa merubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Jadi kalau mau jualan politik itu yang harus baru. Karena rakyat ini sudah bosan dengan jualan politik seperti itu. Karena jualan politik seperti itu sudah basi di telinga masyarakat. Semua yang enak-enak yang disampaikan. Padahal nanti kalau duduk, tidak ada yang terrealisasi. Semuanya cuma bohong. Jadi kalau Pak Anies ingin membuat Indonesia menjadi lebih maju, saran saya, lihat kembali selama 5 tahun Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, apa yang sudah Pak Anies buat untuk DKI Jakarta. Kemudian tidak perlu Pak Anies itu capek-capek untuk membuat masyarakat Indonesia itu menjadi sehat, menjadi terdidik, membuat masyarakat Indonesia itu merasakan keadilan sosial. Karena Presiden Jokowi itu sudah melakukan semuanya. Apa yang Pak Anies sampaikan, apa yang menjadi cita-cita Pak Anies ke depan, itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan sebenarnya, kalau Pak Anies terpilih, itu Pak Anies tinggal melanjutkan saja program dari Presiden Jokowi. Tapi, kalau rakyat memilih, karena rakyat itu sebenarnya menginginkan calon pemimpin itu yang merakyat. Calon pemimpin itu yang mau mendengarkan jeritan rakyat. Calon pemimpin yang mau turun langsung ke jalan-jalan. Bukan calon pemimpin yang hanya penuh dengan pencitraan. Jadi kalau Pak Anies Baswedan punya niat baik seperti itu, saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi apa yang menjadi cita-cita Pak Anies Baswedan. Tapi saya juga punya saran buat Pak Anies Baswedan. Lihat kembali 5 tahun Pak Anies Baswedan itu
memimpin DKI Jakarta, apakah Jakarta semakin maju? Apa yang sudah Pak Anies buat untuk Jakarta? Tidak ada. Jadi kalau para pendukung dari Anies Baswedan selalu memuji-muji kehebatan dari Anies Baswedan, menurut saya itu semua hanya jualan politik belaka. Rakyat sudah bosan, rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Mereka sudah tahu pemimpin seperti apa yang akan memimpin Indonesia. Jadi stop sudah bohongi-bohongi rakyat. Jadi stop sudah tipu-tipu rakyat, karena rakyat sudah pintar.